Kiramal Over, selamat datang di channel Info Barika. Kim Go Eun merupakan salah satu artis kenamaan Korea Selatan yang namanya mulai melambung ketika beradu akting dengan Lee Min Ho, yang mana hingga saat ini masih sering dikabarkan berpacaran. Nah, saat ini Kim Go Eun membintangi proyek drama dengan rating tertinggi mengungguli banyak drama baru lainnya. Ia dikenal sebagai artis yang tidak pernah mengambil peran yang sama dua kali. Dan masih banyak lagi fakta menarik tentang Kim Go Eun yang wajib kalian tahu. Nah, Mimin sudah merangkum 6 fakta menarik tentang Doi. Jadi tonton videonya sampai habis dan tetap jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yuk, mari kita ke fakta yang pertama. Fasih dalam berbahasa asing, khususnya Mandarin. Wanita berparas cantik khas Korea tersebut lahir di Seoul 2 Juli 1991 silam. Karena itulah dirinya berzodiak Cancer. Pada usia 3 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Beijing, China. Mereka akhirnya tinggal di sana selama kurang lebih 10 tahun. Tumbuh di China membuatnya fasih berbahasa Mandarin. Ketertarikannya pada film yang akhirnya membuat dia kembali ke Korea Selatan. Dia mendaftar ke Sekolah Tinggi Seni Kaiwon setelah kembali dari Korea Selatan dan kemudian melanjutkan untuk mengejar gelar dalam drama di Universitas Seni Nasional Korea. Fakta yang kedua, adakan fan meeting yang kontroversial. Kim Go Eun diketahui akan menyelenggarakan fan meeting atau jumpa fans dalam rangka memperingati karirnya yang telah berjalan selama 10 tahun di dunia akting Korea Selatan. Acara tersebut diberi nama Go Eun Nal, Come In Closer atau Hari Go Eun, Datang Lebih Dekat. Dan akan diselenggarakan pada 15 Oktober di YES24 Live Hall yang berlokasi di Gucheonmyeon, Seoul. Harga tiketnya adalah 88 ribu won atau sekitar 934.800 rupiah untuk semua kursi. Penjualan tiket untuk menghadiri fan meeting yang dibuka pada 22 September 2022 pun dikabarkan telah habis terjual. BH Entertainment selaku agensi dari sang aktris mengabarkan pada 23 September 2022 bahwa tiket untuk menghadiri acara tersebut sudah terjual seluruhnya tidak lama dari waktu pembukaan pre-order. Melihat popularitas Kim Go Eun, ludesnya tiket dalam waktu singkat dapat dimengerti. Belum lagi, mengingat terakhir kali artis berusia 31 tahun tersebut menyelenggarakan fan meeting ialah 5 tahun yang lalu. Meski terdapat perdebatan mengenai harga tiket fan meeting Kim Go Eun yang dinilai relatif sedikit lebih mahal dibandingkan fan meeting dari artis lain, yang secara khusus harga rata-rata untuk fan meeting domestik aktor Korea adalah antara 30.000 won atau sekitar 318.000 dan 50.000 won atau sekitar 531.000. Nah, terjualnya tiket dalam waktu singkat juga memperlihatkan antusias para penggemar untuk bertemu dengan sang idola. Awal karir. Menerima pengaruh dari ayahnya yang merupakan penggemar film, ia mulai mempersiapkan karirnya sebagai artis. Pada awalnya, dia ingin menjadi kru film atau penulis skenario dan bukan artis. Nah, baru pada tahun 2013, Go Eun secara resmi muncul dengan penampilannya yang menawan dalam film romantis erotis Amuse. Dia mengalahkan sekitar 300 peserta audisi lainnya untuk peran utama Han Eun-gyo. Dengan perannya sebagai Han Eun-gyo, ia menerima penghargaan artis baru terbaik dari Daejeong Film Awards dan Blue Dragon Awards. Fakta yang keempat, bangga dengan monolitnya. Netizen terus memuji kecantikannya saat masih berusia 16 tahun. Setelah menyelesaikan SMA, Kim Go Eun melanjutkan kuliah di Korea National University of Art.
Salah satu dari 10 sekolah seni paling bergengsi di Korea ini adalah tempat ribuan seniman Korea yang berbakat dan terkenal lulus. Meski wajah Kim Go-eun kerap disebut-sebut tidak sesuai dengan standar kecantikan umum di Korea, seperti berkelopak mata ganda, bibir kecil, atau hidung yang mancung, namun ia dipuja karena kecantikan alami dan unik yang tiada duanya. Kim Go-eun juga salah satu dari sedikit artis Korea yang dianggap memiliki kecantikan sinematik yang sesuai dengan film. Dalam film dan drama yang dibintanginya, Kim Go-eun selalu meninggalkan kesan bagi penonton berkat penampilannya yang elegan, senyum ceria, akting menawan, dan ekspresif. Kombinasi visualnya dengan Lee Min-ho membantu drama The King Eternal Monarch menjadi hit pada tahun 2020 lalu. Nah yang kelima, dirumorkan pacaran dengan Lee Min-ho. Meskipun The King Eternal Monarch tidak sesukses yang diharapkan, chemistry yang hangat antara Lee Min-ho dan Kim Go-eun masih sangat dicintai. Meski keduanya tidak muncul bersama di depan umum setelah drama berakhir, penggemar masih memperhatikan dan mencurigai banyak petunjuk kencan mereka. Misalnya Kim Go-eun adalah satu-satunya artis yang muncul di Instagram Lee Min-ho, itu beberapa waktu lalu. Menurut penggemar Cina, tempat-tempat yang terlihat di Instagram mereka adalah tempat keduanya berkencan. Lee Min-ho pertama kali tertarik pada Kim Go-eun karena kepribadiannya yang ceria saat syuting bersama. Penggemar bahkan yakin bahwa hubungan keduanya akan diumumkan pada awal 2022 lalu. Tapi sekarang sudah di penghujung 2022 dan rumor kencang itu agaknya sudah semakin jarang terdengar. Nah, fakta yang terakhir, film dan drama yang wajib kalian tonton. Nah, di bawah ini adalah 11 drama yang wajib kalian tonton kalau kalian menyukai acting Kim Go-eun. Memories of the Sword 2015, Coin Locker Girl 2015, The Advocate, A Missing Body 2015, Canola 2016, Cheese in the Trap 2016, Guardian, The Lonely and the Great God 2016 hingga 2017, Sunset in My Hometown 2018, Tune In for Love 2019, The King Eternal Monarch 2020, Yumi Cells 2021 hingga 2022, Little Woman 2022. Nah, gimana nih menurut kalian K-drama lovers? 6 fakta menarik terkait Kim Go-eun. Mimin yakin kalian belum tahu kan? Apakah kalian salah satu penggemar Kim Go-eun? Komen di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!